Berikut adalah salah satu bentuk interaksi simbiosis komensalisme antara bintang laut dengan spesies Lynchia levigata dengan lamun, di mana bintang laut ini berperan sebagai detritivitor, yang itu adalah bertindak sebagai pembersih karena memakan bangkai atau sisa-sisa kotoran hewan di laut, dan lamun yang sudah mati tanpa mengganggu atau merugikan lamun tersebut. Dan juga bintang laut hanya menempel di pasir, seperti yang sudah dikatakan tadi, bersifat bentos di sekitar lamun sebagai habitat tanpa merugikan lamun yang ada di sekitarnya. Friedney et al. Tahun 2004 menemukan bahwa Terebralia palustris dengan ukuran lebih dari 6 cm termasuk dewasa secara aktif mengkonsumsi daun mangrove. Laporan yang sama juga ditunjukkan oleh Tu et al. Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Terebralia sulcata dengan ukuran yang lebih besar dari 3 cm aktif mengkonsumsi daun mangrove. Jadi jenis interaksi yang terjadi di sini ialah predasi atau pemangsaan. Interaksi simbiosis mutualisme antara lamun dan bintang laut pada kawasan Mangrove Park Bahowo. Bintang laut yang kami temukan saat ini adalah spesies Protoreaster nodosus, masuk ke dalam famili Oreasteridae, di mana cara makannya ada grazer dan juga scavenger. Grazer yaitu langsung memakan produsen atau yang bersifat autotroph, sedangkan scavenger yang berperan sebagai dekomposer. Peran lamun yang merupakan tempat berlindung bintang laut dari hantaman gelombang secara langsung, dan juga daun lamun yang biasanya ditumbuhi alga epifit merupakan salah satu sumber makanan bagi bintang laut selain daun lamun. Dan dengan adanya bintang laut sebagai dekomposer, menguntungkan bagi lamun, karena bintang laut mengurai bahan organik yang berasal dari organisme yang sudah mati menjadi bahan anorganik sehingga menjadi unsur hara yang penting bagi perkembangan tumbuhan lamun. Jadi, interaksi antara lamun dan bintang laut sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi di sini dapat dilihat adanya interaksi, yaitu interaksi interspesifik, di mana ikan-ikan kecil yang sedang memperebutkan makanan dengan ikan yang berbeda spesies. Dapat juga dilihat di mana salah satu dari ikan tersebut adalah spesies ikan injil yang saling memperebutkan makanan atau memangsa, yaitu memangsa invertebrata kecil yang menghuni dasar perairan dan juga memakan zooplankton. Saat ini kita akan melihat interaksi yang terjadi, yaitu kompetisi intraspesies di mana ikan-ikan kecil tersebut saling memperebutkan makanan. Kali ini merupakan interaksi kompetisi intraspesies antara pohon mangrove yang satu dengan yang lainnya, di mana pohon mangrove ini memperebutkan wilayah zona perakaran. Ini dimanfaatkan pohon mangrove untuk mengembangkan modifikasi akar nafas, di mana modifikasi akar nafas ini berfungsi untuk meningkatkan proses metabolisme dari pohon ini.
terkhususnya pada respirasi dan juga fotosintesis. Nah, itu loh. Pada pengamatan kali ini, kami menjumpai teritip yang menempel di dinding pilar. Mereka merupakan suspension feeder karena memakan material organik yang tersuspensi di laut tanpa perlu bergerak aktif. Teritip juga memakan plankton. Jadi, ketika ada hempasan ombak, plankton yang sifatnya pasif akan masuk ke dalam cangkang teritip bersama dengan air. Kemudian, plankton akan diperangkap di dalam cangkangnya, sedangkan air akan disaring keluar. Jadi, interaksi yang dapat kami amati di sini yaitu predasi, walaupun kami tidak dapat melihatnya secara kasat mata karena ukuran plankton itu kecil. Jadi, pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa interaksi ekologis zona intertidal di Pantai Bahowo, Pantai Batu Angus, dan Pantai Ancol itu sangat beragam. Ada predasi, ada kompetisi inter dan intraspesies dari bintang laut dan juga pohon mangrove, dan juga ada simbiosis komensalisme dan juga mutualisme. Jadi, para biota ini saling menggantungkan kehidupan mereka satu dengan yang lainnya untuk tetap dapat bertahan hidup.